Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyapa dulu untuk peserta webinar dari adik-adik SMA dan juga untuk seluruh peserta yang sangat saya banggakan di ruang Zoom ataupun YouTube. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk memaparkan materi terkait bagaimana sih kita bisa tetap sehat nanti setelah pasca puasa dan juga hari raya atau lebaran. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Leni Katia Swahyuni, bisa dipanggil Leni. Alhamdulillah saya sekarang sebagai Kaprodi S1 Gizi di STIKES Banyuwangi. Tadi Masya Allah luar biasa ya pemaparan materi dari Ibu Wayan Rapi Asih sudah sangat lengkap dan jelas. Jadi saya di sini hanya melengkapi saja beberapa paparan yang insya Allah nanti bisa membantu adik-adik di sini dan juga peserta di luar seminar, di ruang seminar yang akan bagaimana caranya bisa hidup sehat saat nanti kita menjelang hari raya. Meskipun hari raya masih 20 hari, tapi 10 hari, tapi kita juga perlu tahu ya untuk prepare, untuk well prepare bagaimana nanti bisa menjalani hidup dengan sehat. Oke, slide. Nah, ini outline kita hari ini. Yang pertama kita akan membahas hari raya itu sendiri apa sih? Identik dengan apa sih? Nah, yang kedua kita akan membahas makanan padat energi yang tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Ibu Wayan Rapi Asih. Yang ketiga kita akan membahas makanan sehat, kemudian hidangan sehat, pedoman gizi seimbang yang sudah dibahas juga oleh Ibu Wayan, makan sehat di hari raya, dan yang terakhir adalah tetap sehat di hari raya. Nah, sebetulnya hari raya atau lebaran itu identik dengan kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan disitulah nanti akan dihidangkan berbagai macam menu hidangan hari raya, yang notabene di situ makanannya adalah hidangan yang mengandung tinggi lemak, gula, dan juga garam. Nah, di sini perlu kita bold-line bahwa memang kita harus aware, harus paham apa sih makanan yang tinggi lemak itu bagus nggak sih yang buat aku? Padahal kan aku baru puasa sebulan full gitu. Terus juga kalau tinggi gula dan garam, apakah boleh aku minum sirup berlebihan? Apakah boleh aku makan snack kering yang asin-asin itu apa boleh? Kalau misal kelebihan gimana? Nanti kita akan bahas sedikit di sini ya. Next slide. Nah, ini lucu banget ya kalau anak kecil dibilangnya gemoy. Padahal ini harus aware kalau orang tua memiliki anak-anak yang memang sedikit-sedikit empuk gemoy gini, harus benar-benar bisa di ini ya diatur lagi pola makannya, jam tidurnya, dan juga bagaimana aktivitas fisik anak tersebut. Nah, di sini ada bahasa makanan padat energi. Sebetulnya apa itu? Makanan padat energi itu adalah makanan yang mengandung banyak karbohidrat, tinggi lemak, dan juga gula. Makanan padat energi juga disebut sebagai energi dense nutrient poor foods atau EDNP. Nah, EDNP ini ada bahan-bahan dari visible fat, sweetener, dessert, dan juga snack asin dan lain sebagainya. Contohnya kalau misal di visible fat itu makanan yang mengandung minyak berlebih, margarin, mentega, ada lagi sweetener. Sweetener itu namanya juga sweet gitu ya, seperti saya ya, makasih. Jadi sweetener itu karena manis, jadi gula, permen coklat, terus aspartam atau pemanis buatan itu namanya sweetener. Ada lagi dessert, penutup, bisa puding, es krim, ada lagi snack asin kayak misal kayak keripik-keripik gitu ya, keripik kentang, keripik ubi. Yang terakhir lain-lain di sini maksudnya di luar dari visible fat, sweetener, dessert, dan juga snack asin. Misal itu yang sering kita jumpai adalah lain-lain itu seperti puding juga bisa, habis itu juga makanan yang sering kita jumpai di pasaran itu juga bisa. Nah, konsumsi makanan yang padat energi ini dapat menyebabkan overweight bahkan obesitas. Perlu digarisbawahi di sini bahwa ketika ada orang yang sudah overweight atau obesitas, berarti di situ ada kesalahan dari metabolisme di dalam tubuhnya atau yang disebut juga malgizi. Oke. Next slide.
Nah, coba di sini saya bertanya ke adik-adik SMA yang di ruangan ya. Kalau disuruh milih antara densitas energi tinggi sama densitas energi rendah, suka lebih suka yang mana? Atau setiap hari lebih sering makan yang mana? Yang energi tinggi ya? Saya juga ya, dulu juga suka gitu, suka makan burger, suka makan kentang goreng, itu enak banget sih pasti. Tapi sekarang kan kita sudah belajar gizi nih. Sekarang kita tahu bahwa ternyata perlu digarisbawahi makanan yang berdensitas energi tinggi itu tidak lebih baik dari makanan yang densitas energinya rendah. Maksudnya apa dulu? Kita harus tahu dulu densitas energi itu apa. Jadi densitas energi itu adalah jumlah dari energi, dari keseluruhan total energi dari makanan tersebut. Jumlah yang merupakan dia energi utama untuk tubuh kita. Jadi kayak berat banget gitu. Misal kayak di situ kita burger atau kentang, itu kan karbonnya banyak, lemaknya banyak, gulanya banyak. Terus kalau kita bandingkan dengan sayur buah yang dari sumber energi rendah, sayur buah banyak mengandung apa? Yang di ruangan ada yang tahu? Vitamin, terus serat, dan juga air. Jadi kita sudah tahu bahwa di sini makanan dengan dari sumber energi rendah itu lebih baik dibandingkan dengan makanan dengan densitas energi tinggi. Oke, kita tidak melarang adik-adik atau peserta semuanya untuk mengkonsumsi makanan yang berdensitas energi tinggi, tapi tetap harus diselingi dengan makanan yang berdensitas energi rendah. Jadi nanti lebih baik kalau pas lebaran ada kastengel, ada nastar, sebelahnya ada buah segar, ada lalapan, iya gitu. Biar bervariasi, kita kan hidup di negara tropis, jadi sangat sayang kalau misal kita menyia-nyiakan berbagai macam buah, berbagai macam sayuran yang melimpah di Indonesia. Nah, aduh ini yang atas juga enak banget ya, nanti saya beli kayak ini setelah webinar ya. Ini yang densitas energi tinggi yang mana, atas atau bawah? Atas, ya nice. Jadi apa sih maksudnya karbohidrat sama dengan 4 kilokalori per gram? Nah itu maksudnya nilai energi dari karbohidrat itu sebesar 4 kilokalori per gram berat makanan. Jadi 1 gram berat makanan itu bisa menyumbang 4 kilokalori energi dalam tubuh kita untuk kita aktivitas sehari-hari. Kita bisa tahu ya, bisa melihat bahwa untuk protein dan juga karbohidrat itu hanya setengah dari lemak. Lemak kan 9 kilokalori per gram ya. Dan juga pastinya konsumsi sayur dan buah itu yang notabene dia mengandung banyak air dan serat, itu dapat menurunkan kepadatan energi dari makanan. Makanya kalau misal nanti teman-teman pulang beli kentang goreng, beli cappuccino flute, ya itu nanti setelah buka, pada menu buka puasa harus diperbanyak makan sayuran. Terus yang terakhir, lemak di sini memiliki densitas energi yang paling tinggi, sudah jelas 9 kilokalori per gram. Bayangin aja coba, kalau kita makan karbohidrat 100 gram, berarti kita sama dengan makan lemak 50 gram ya, memang separohnya, jadi harus hati-hati ya semuanya. Karena kita semua tahu kan, kalau kita kelebihan lemak, akan disimpan di tubuh, yang paling banyak di jaringan bawah kulit, nanti takutnya bergelambir gitu ya. Meskipun kita sangat tidak melarang adik-adik dan juga peserta untuk konsumsi lemak, karena memang lemak adalah cadangan energi ketika glukosa habis dari tubuh. Nah, ini tadi yang sering disebut ya oleh para nutritionist Indonesia, dan tadi Bu Rapiasi juga menyebut, jangan lupa untuk berpedoman pada gizi seimbang. Jadi adik-adik SMA perlu tahu yang dulu 4 sehat 5 sempurna sekarang diganti dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman ini itu untuk membantu kita bisa mengatur pola makan sehat kita sehari-hari. Nah, di sini kita bisa melihat di tumpeng gizi seimbang, yang paling bawah itu yang harus dikonsumsi paling banyak. Semakin ke atas, semakin berkerucut kan, berarti dia semakin sedikit konsumsinya, anjurannya semakin sedikit. Dan kita sudah tahu ya, yang paling atas itu adalah gula, terus minyak, seperti itu. Nah, tumpeng gizi seimbang ini diaplikasikan ke dalam isi piringku. Ini supaya mudah, supaya adik-adik SD, SMP, SMA juga mudah untuk mengaplikasikan ketika mau makan. Jadi kita bisa lihat di isi piringku itu yang paling banyak apa? Yang warna hijau-hijau itu. Sayur, makanya kalau yang nggak suka sayur, aduh kayaknya sayang banget ya, kasihan tubuhnya gitu. Nah terus yang kedua apa? Yang sebelah sini?
Oh, salah. Saya juga salah. Mohon maaf. Jadi, yang paling banyak itu adalah sayuran yang hijau. Lalu, yang paling banyak kedua adalah makanan pokok, sumber karbohidrat, bisa kentang, nasi merah, nasi putih, nasi kuning, ubi. Nah, terus yang dibagi itu lauk-lauk dan buah-buahan. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi ya, bahwa memang kebutuhan sayur kita itu cukup banyak. Sedangkan yang lauk-lauk dan buah-buahan dibagi lagi menjadi dua. Jadi kalau makan sebaiknya memang dianjurkan mematuhi isi piringku ini karena sudah disederhanakan oleh Kementerian Kesehatan supaya kita bisa mematuhi anjuran isi piringku dan pedoman gizi seimbang. Next slide. Nah, ini makan sehat di hari raya. Jadi nanti gimana sih biar tetap sehat pasca puasa? Kita kan puasa 30 hari apalagi yang laki-laki full ya, yang gimana metabolisme tubuh kita akan membiasakan kita waktu-waktu makan ketika buka dan sahur saja. Tapi ketika kita mulai kembali lagi ke normal, yaitu 3 kali makan biasanya ya, dan 2 kali snack, itu maka tubuh kita juga akan berusaha untuk menyesuaikan lagi metabolisme dalam tubuh. Nah, gimana sih caranya supaya kita tetap balance antara yang tadinya puasa, yang sekarang kita dihidangkan dengan berbagai macam menu makanan yang luar biasa. Nah, di sini kita harus memperhatikan porsi makan yang benar. Jadi gini, coba teman-teman di sini bayangin, misal ada kita lagi makan di rumah nenek nih, disediakan piring besar dan piring kecil, pasti milihnya yang piring besar, sayang banget ya kalau udah makanan enak banget, opor dan sebagainya. Tapi ternyata untuk tetap sehat kita di lebaran besok ini 10 hari lagi, kita lebih baik untuk awal-awal memilih dengan porsi makan yang kecil, jadi yang piring sebelah kiri saya ya. Jadi harus yang kecil dulu supaya nanti bahasanya tuh lambungnya biar gak kaget, terus tubuhnya juga gak tiba-tiba ngedrop. Nah, itu lebih bagus pakai dulu, karena ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang diberikan menu hidangan, lalu sebelahnya piring besar dan piring kecil, ketika seseorang tersebut ambil piring besar, otomatis dia juga akan memenuhi porsi makannya. Jadi, meskipun piringnya besar, mereka nggak ambil yang dikit-dikit, enggak. Sayang banget gitu ya mindsetnya. Jadi ambilnya langsung besar sekalian, mumpung gratis juga di rumah nenek kan ya. Yang kedua, konsumsi snack secara bijak. Nah, kita kan berpendidikan semua, alhamdulillah. Jadi sebaiknya kita harus konsumsi snack, kita makan snack atau snacking secara bijak atau cerdas. Nah, gimana caranya? Kita harus waktu di meja kita mikir dulu nih, ini mana yang boleh dimakan ya, yang tinggi gula mana, yang asin mana. Dipilih, boleh dimakan semua tapi dikit-dikit aja. Jangan langsung lapar mata, ada semua, kemarin puasa kan sebulan, aku mau balas dendam, tiba-tiba dimakan semua. Itu juga nggak bagus. Yang ketiga, pastinya tadi, batasi bahan pangan sumber lemak pada menu hari raya. Nah, bahan sumber lemak itu biasanya kalau di menu hidangan ada opor ayam kan dan opor-opor yang lain, itu kan tinggi santan, tolong dibatasi. Terus bagaimana caranya kita supaya nggak mengkonsumsi santan yang banyak? Caranya nanti bisa disampaikan ya kepada mamahnya atau ibunya. Kita bisa memakai santan yang encer atau juga bisa mencampur antara santan dan juga susu skim. Jadi supaya tidak terlalu padat energinya. Terus yang kedua ada lagi itu daging. Sebaiknya kita memilih daging yang rendah lemak, yaitu biasanya yang tanpa kulit. Kalau ayam biasanya di bagian dada ya. Kalau misal kambing atau sapi itu di bagian khas dalam, pokoknya bagian dalam daging si sapi sama kambing itu energinya tidak padat, tidak terlalu padat dan dia rendah lemak. Terus bisa jadi satu protein hewani yang menjadi pilihan, itu adalah ikan. Karena ikan, di samping dia juga rendah energi, dia ternyata juga tinggi protein dan juga omega 3. Oke, jadi bisalah nanti yang dulu kemarin atau besok mau masak opor kambing, daging kambing maksudnya, nanti diganti dengan masak ikan bumbu kuning. Nah, mantap kali ya, ini kok tahu ya kamu ilmu, saya baru webinar kemarin. Ya. Nah, terus gimana? Saya punya tips nih buat adik-adik semua dan juga peserta webinar yang luar biasa. Di sini ada tips mempertahankan pola makan sehat saat hari raya. Yang pertama, pastinya jangan lapar mata, meraup segala macam snack di meja nenek ya. Jangan sampai ntar tamu yang lain tidak kebagian. Nah, ini berkaitan dengan tadi kita harus cerdas saat makan snack, waktu snacking. Yang kedua, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini juga anjuran Rasulullah ya, harus berhenti sebelum kenyang. Karena beberapa hari ini saya makan kekenyangan begah akhirnya. Perut saya sakit 2 hari.
tahu sih ilmunya, cuman ya gitu manusia gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali. Yang ketiga, konsumsi sayur dan buah yang tadinya, yang notabene sayur buah itu densitasnya rendah dan sangat baik untuk tubuh kita. Yang keempat, batasi jumlah dan jenis makanan tertentu, misalnya tadi gula, garam, lemak, ataupun bahan makanan yang dia memiliki densitas energi tinggi. Nah, ini juga ada beberapa sumber yang menyebutkan tetap sehat saat nanti hari raya. Yang pertama, konsumsi sayur dan buah yang cukup, itu pasti. Yang kedua, aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Masa iya sih susah meluangkan waktu 30 menit dalam sehari? Main handphone sambil tiduran atau 2 jam. Masa aktivitas fisik 30 menit nggak bisa gitu ya? Ini sebetulnya tidak hanya pas hari raya. Waktu puasa di waktu sekarang juga sebaiknya aktivitas fisik itu 30 menit sehari. Kalau pagi malu dikatain sok-sokan sama tetangga, ini puasa sok-sokan lari-lari. Nah gitu, ya udahlah nanti aja menjelang berbuka. Kok lari-lari mau buka? Iya Bu, saya mau ini, nyeri takjil. Ada mau aktivitas fisik ya, itu boleh, sangat boleh. Yang ketiga, waktu tidur yang cukup. Nah, ini bagi bangsa-bangsa yang sudah bergadang, saya juga sih. Nah, itu tidak bagus ya ternyata, karena ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa ketika kita semakin malam meleknya, semakin begadang, itu cemilan akan semakin habis di meja, masuk ke perut. Itu juga tidak bagus ya. Yang terakhir, batasi konsumsi GGL, gula, garam, dan lemak. Ada lagi sih menurut saya, jangan sampai stres itu sih, karena stres itu faktor utama dari yang ada di diri kita yang nanti akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Nah, ini ada kata-kata quotes, bukan quotes sih ya, ini ilmu ya sebetulnya. Jadi hidangan hari raya itu tidak selalu, tidak melulu tentang rasa nikmat di menu makanan tersebut. Yang penting enak, nikmat. Kemarin puasa, makanlah segalanya, tidak seperti itu. Tapi kita sebagai ahli gizi, tenaga kesehatan yang lain, sebagai masyarakat yang berpendidikan, harus memahami kandungan gizi yang ada dalam bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang menyusun menu itu apa aja, minimal kita harus tahu satu atau dua bahan makanan. Nah, itu buat apa ya? Supaya kita tetap sehat, beraktivitas fisik secara biasa, dan yang pasti bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tubuh ini titipan ya, jadi harus dijaga. Nah, cukup sekian materi dari saya. Semoga meskipun singkat, bisa dapat dipahami, diterima, dan bermanfaat untuk semuanya. Ini bisa meng-add Instagram saya, bercanda, biar udah sore udah lemes banget sih ya. Saya juga, tapi harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.